Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP Tilu Majalaya ngokolakeun kegiatan tebar berkah daging 1445 Hijriah tahun 2024 di Kampung Babakan Warga, Desa Sukamana, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, poe Kemis 20 Juni 2024. Reana 170 genep penerima manfaat di Kecamatan Pangalengan nampa tebar berkah daging dina momentum Idul Adha 1445 Hijriah. Yayasan Baitul Mal PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Majalaya ngopolakan kegiatan tebar berkah daging 1445 Hijriah tahun 2024 di Kampung Babakan Warga Desa Sukamana, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, poe Kemis 20 Juni 2024, pabeberang. Reana 170 genep penerima manfaat di Kecamatan Pangalengan nampak tebar berkah daging dina poean Tasrek Idul Adha 1445 Hijriah. Eta program tebar berkah daging kurban anu dikokolakeun ku Yayasan Baitul Mal PLN dina raraga momentum Idul Adha teh salaku momentum PLN goning babagi kahaat ka masyarakat. Agenda rutin tiap tahun yang insya Allah next kita akan melaksanakan kembali dengan kondisi maupun tempat yang berbeda. Ini kita akan membandingkan lebih kurang pada tahun 70 banyak 6 kepala keluarga. Eta kegiatan program tebar berkah daging teh mangrupa kegiatan rutin anu dikokolakeun ku Yayasan Baitul Mal PLN dina raraga momentum perayaan Idul Adha. Yona Kurniawan, Bandung TV.